Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini adalah proses sablon ya, sablon kaos. Ini yang di depan kalian ini adalah bahan ya yang sudah siap di press ya, di sablon dengan sablon DTF. Nah ini salah satu objeknya nih, begini ya. Ini dua objek tempel dan sudah ada patokan ukurannya ya. Kita pakai nih. Nah ini buat penanda ya. Kemudian juga ini. Ini langsung saja ya kita taruh di sini. Caranya kita ratakan dengan posisi ini. Nah, dipastikan bisa jadi patokan ukuran atau bisa pakai tangan penggarisan juga bisa. Ya, selanjutnya ada nomor 4 ya. Jadi ada 5 objek ya teman-teman. Itu 2. Kemudian objek ini kita taruh di sini. Dan yang 3 dan 4 adalah di sini ya. Ya, kalau sudah langsung saja kita naikkan sedikit supaya tidak menghalangi ya. Nah, ini sudah ya. Posisinya sudah, tinggal siap press, kita tarik mesin press-nya. Untuk timernya kita menggunakan, saya menggunakan 150 derajat dan selama 20 detik ya, karena ini baju tidak terlalu banyak objeknya. Nah ini yang sudah jadi teman-teman, bisa lihat sambil menunggu ya, nanti itu alarm akan bunyi. Kita lihat di sini. Nah ini yang sudah jadi, tinggal siap lepas. Itu yang di sana adalah contohnya itu. Ya, nah ini sudah ya. Yuk kita angkat dulu. Nah itu tandanya udah selesai timernya ya. Saya setting selama 20 detik dan itu sudah ya, ini dia hasilnya. Nah ini kita balik ya, untuk proses berikutnya langsung seperti ini ya teman-teman. Press untuk yang bagian belakangnya ini, karena pemotongan bahannya kan dilipat ya, bolak-balik begitu, jadi kadang ada depan ada belakang, jadi untuk supaya tidak membuat kain melengkung ya, karena bahan yang sudah dipotong atau kain sudah dipotong itu biasanya sensitif ya, bagi bahan katun itu sangat sensitif sekali, kalau nggak hati-hati ya itu bisa rusak ya, maksudnya sulit nanti untuk proses jahitnya teman-teman. Nah, ini ya, sekarang kita pasang ini ya, kita pasang ini dengan tak penanda sudah ya di sini. Sama ya, itu sudah. Selanjutnya kita buat ke pembatas ini ya teman-teman. Ini pembatas satu lagi, kita pilih objek nomor 1 ya, nomor 1 dan 2 ini kita pasang di sini ya teman-teman. Nah ini dengan adanya bracket atau pegangan berupa film, jadi lebih gampang ngatur kerataannya ya. Selanjutnya film yang ini ya, rainbow warna-warninya, kita pasang di sini. Sampai berjumpa ya, di video selanjutnya. Selanjutnya teman-teman lihat bisa tuh. Nah tunggu ya. Selanjutnya nomor 3 dan 4 ya. Ya, kita langsung pasang saja di sini ya, saya akan pasang begini. Nah, sudah ya, 4 objek angka dan satu objek di tengah, kita langsung press. Bismillah. Nah, itu waktunya biasa ya, 20 detik dan suhunya selama 150 derajat ya. Ya, ini akan bunyi otomatis nanti ketika sudah selesai. Tinggal 5, 4, timernya situ berjalan ya kalau dilihat. Ya sudah ya, itu tandanya sudah, kita angkat. Yes. Ya ini sudah teman-teman. Nah ini yang sudah selesai press, kita akan coba melakukan pelepasan pad ya. Nah ini sekarang di depan teman-teman ada yang sudah selesai ya, dari yang itu kita coba lepaskan saja ini dulu. Jadi begini ya teman-teman, ini kan
namanya pet film ya, pet film yang sudah ada sablon DTF-nya yang akan memindahkan tinta kepada baju ini atau bahan ini. Nah, ini kalau sudah adem ya, jadi pet film ini boleh dilepas kalau kondisi petnya sudah adem, sudah dingin dan tidak lagi panas, karena ini jenis pet film yang cool peel, dia boleh dilepas kalau sudah dingin. Kalau dia dilepas pada saat panas, maka dia akan merusak sebagian tinta yang belum melekat pada baju atau pada bahan. Nah, kalau yang satu lagi ada yang namanya jenis apa itu hot peel, dia boleh ketika habis press selang 1-2-3 detik dia langsung boleh dilepas, itu biasa buat objek-objek kecil. Nah, kalau ini karena dingin ya jenisnya, jadi langsung aja. Caranya begini ya teman-teman, tinggal ditarik doang ya. Nah, sudah tinggal lepas. Nah, seperti itu. Nah, ini yang warna-warni ya. Jadi salah satu kelebihan DTF itu ya memang tidak terbatas ya warnanya ya. Teman-teman bisa bikin gambar warna-warni, foto juga bisa ya. Foto anak-anak. Nah, ini pet film yang sudah ya, sudah dilepaskan karena sebelumnya kan tintanya di sini ya. Jadi begini teman-teman. Nah, ini tinta awalnya begini. Kemudian dipres di atas kain, maka panas kan, berpindahlah dia tintanya ke atas baju. Nah, ini selanjutnya yang satu lagi kita lepas juga ya. Iya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, sama prosesnya, tinggal tarik aja. Kalau posisinya sudah adem dan kita yakin pematangannya maksimal, itu akan sangat cepat ya pelepasannya. Nah, ini tinggal tarik ya. Sudah. Jadi memang DTF itu diperuntukkan untuk kerja cepat ya, digital. Bisa satuan dan juga grosiran ya teman-teman. Ini kelebihannya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini proses press pertama, dan nanti akan ada proses press kedua, yaitu dengan cara mengepres ulang ini selama 10 detik supaya tinta lebih melekat ke atas kain dan lebih kuat, seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih, mungkin cukup ya kali ini reviewnya atau video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dukung channel ini dengan cara like dan subscribe-nya ya, supaya bisa menghadirkan atau membuat video-video yang bermanfaat lainnya, dan teman-teman juga tidak kali ketinggalan update-nya. Ya, terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Goodbye.